Tapi bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa alahu ba'du. Kita lanjutkan ya, kita masih di Durusulughoh jilid 3 pelajaran yang ke-11 halaman 91 ya. Berikutnya min ahkamil khobari, di antara hukum-hukum dari khobar ya. Khobar mempunyai beberapa kriteria, beberapa hukum. Yang pertama, anwa'ul khobari, macam-macam khobar. Al khobaru imma mufradun ya, khobar itu ada yang mufrad. Nah, mufrad di sini adalah laisa jumlatan, bukan sebuah kalimat. Jadi yang mufrad di sini itu adalah rangkaiannya tunggal. Yang namanya kalimat kan terdiri dari dua. Nah, ini mufrad berarti hanya satu kata aja. Ya, jadi jamak mudzakkar salim ini satu kata. Jadi kalau misalkan at-tullabu mujtahiduna, mujtahiduna di situ walaupun dia jenisnya dari segi kuantitas, mujtahiduna adalah jamak mudzakkar salim, tapi mujtahiduna cuma satu kata. Maka mujtahiduna dari segi jenis adalah jenis khobar mufrad karena mujtahidunya cuma satu kata. Wa imma jumlatun wa imma syibhu jumlatin. Jadi khobar itu ada tiga macam. Ada yang mufrad, bukan kalimat, bukan sebuah susunan, hanya satu kata. Wa imma jumlah, ada yang berupa jumlah. Jumlah nanti dibagi dua ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Wa imma syibhu jumlah, ada juga khobar itu yang berupa syibhu jumlah ya. Fal khobarul mufradu nahu al mu'minu mir'atul mu'mini. Khobar mufrad contohnya adalah al mu'minu mir'atul mu'mini. Khobarnya mana? Mir'ahnya. Mir'ah itu satu kata, tapi dia dimudhofkan. Jadi jangan melihat mir'atul mu'minin ini dua kata, enggak ya. Karena mir'atul mukminin yang dilihat adalah si mir'ahnya. Gitu ya. Lagian juga ya mir'atul mukminin kan di situ dua kata. Berarti mir'atul mukminin jumlah? Enggak. Siapa yang mengatakan bahwasanya mudhof ilaih adalah sebuah jumlah? Enggak. Mudhof dan mudhof ilaih itu bukan kalimat. Kemudian berikutnya, wal khabaru jumlatu, dan khabar jumlah contohnya adalah ya, al mudiru masmuhu, mudir tersebut masmuhu siapa namanya? Al-mudiru mubtada. Mak di situ karena ismuhu kan ismu dimudhofkan ke dhamir, berarti dia ma'rifah. Ismuhu berarti ma'rifah. Mak di situ isim istifham kan nakirah. Maka al-mudiru mubtada yang pertama, mak isim istifham di situ jadi khobar yang kedua, ismuhu mubtada muakhor yang kedua, mubtada muakhor kedua dengan khobar di situ jadi gabungan antara mubtada muakhor yang kedua dengan mak sebagai khobar yang kedua, jadi khobar bagi al mudiru. Al jumlatul ismiyatu mak ismuhu ya, mak ismuhu itu adalah jumlah ismiyah. Nah, di situ sebagai khobar, wahya fi mahalli raf'in, maka posisi masmuhu ini fi mahalli raf'in, kenapa? Karena jadi khobar bagi al-mudiru. Wallahu khalaqakum, dan Allah yang menciptakan kalian ya. Allah mubtadanya khalaqakum, al-jumlatul fi'liyatu khalaqakum itu khobarun, jumlah fi'liyah khalaqakum itu sebagai khobarun ya. Khalaqa fi'il madi ya, kum di situ maf'ulun bihinya. Nah, maka khalaqakum di sini ya, jumlah fi'liyah ya. Dia jadi khobar dari Allahu. Wa hiya fi mahalli raf'in. Jumlah fi'liyah khalaqakum fi mahalli raf'in sebagai khobar. Nah, sebelum saya lanjutkan ya. Kalau khobarnya berupa jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, harus ada domir yang kembali ke si mubtada ya. Dan domir ini sesuai jenis dan kuantitasnya dengan si mubtada. Lihat di sini, masmuhu di dalam masmuhu, masmuhu, ismuhu, hu adahu, hu ini kembali ke si al-mudir. Tidak boleh al-mudiru masmuha, karena nggak cocok. Al-mudiru laki-laki, sedangkan ha itu perempuan, nggak cocok. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian. Nah, di dalam Allah kan domir huwa ya. Ada tidak di dalam khalaqakum ada domir huwa yang kembali ke Allah? Enggak ada, yaitu khalaqo. Khalaqo kan fi'il madhi domir huwa, huwanya ini kembali ke Allah. Tidak boleh begini. Wallahu khalaqatkum. Wallahu khalaqatkum. Kenapa? Karena khalaqat itu mu'annas ya. Sedangkan di belakangnya tidak ada sesuatu yang mu'annas. Di situ cuma ada Allah aja. Gitu. Kemudian berikutnya, wal khabaru syibhul jumlah, dan yang berikutnya adalah khabarnya berupa syibhul jumlah. Contoh nahu adalah al jannatu tahta zilalis suyufi, surga itu berada di bawah kilatan pedang ya. Nah, lihat al jannatu mubtadanya, tahta di situ zorof ya, zorof makan
Kemudian tahta mudhof, dhilal mudhof ilaih dari tahta, dhilal mudhof, as-suyufi mudhof ilaih dari dhilal. Nah, tahta dhilal as-suyufi itu jadi khobar, ya. Kemudian berikutnya, az-zarfu tahta khobarun wa huwa mansubun fi mahalli raf'in. Tahta di situ sebagai khobar, tahta di situ fathah dia mansub tapi posisinya di situ jadi rafa' karena sebagai khobar. Berikutnya, alhamdulillahi segala puji bagi Allah, alhamdulillah mubtadanya, lillahi jar majrur sebagai khobarnya. Ajar wa majrur lillahi khobarun, jar majrur lillahi itu sebagai khobar. Wa huwa fi mahalli raf'in, dan jar majrur ini posisinya rafa' sebagai khobar. Berikutnya, mutabaqatuhu lil mubtada'i, ya, kesesuaian khobar kepada si mubtada. Yutabiqul khobaru al mubtada'a fi mubtada'a, menyesuaikan khobar menyesuaikan kepada mubtada dalam perkara yang pertama adalah al ifradi wa tasniyati wal jam'i, dalam perkara tunggal, dobel dan pluralnya, ya, itu harus sesuai. Kalau mubtadanya tunggal, khobarnya tunggal, mubtadanya musanna, khobarnya musanna, mubtadanya jamak, khobarnya jamak, kalau mungkin jamak berakil, ya, maka khobarnya muannats tunggal. Contoh, al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun, guru tersebut waqifun berdiri. Mudarrisu satu, waqifun satu. Wat-tullabu jalisuna, dan para mahasiswa duduk. Tullab banyak, jalisuna juga banyak, dari segi kuantitas sama. Baba al-fasli, ya. Di situ asalnya babani. Babani. Musanna dimudhofkan itu hilang nunnya. Maka baba al-fasli mughlaqani. Kedua pintu kelas mughlaqani tertutup, ya. Wa nafidatahu maftuhatani. Asalnya nafidatani dimudhofkan ke huwa, hilang li-nya jadi nafidatahu. Dua, maka khobarnya juga dua, maftuhatani. Gitu, harus sesuai. Kemudian berikutnya, ya. Khobar harus menyesuaikan mubtada dalam harfi tadzkir wa ta'nits, jenis kelaminnya. Mubtadanya muzakkar, khobarnya muzakkar. Mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Namun contohnya adalah hamilun muhandisun, hamil laki-laki, muhandisun laki-laki. Wa zaujatuhu tabibatun, zaujah perempuan, tabibatun juga perempuan, harus seimbang. Wa abnahuma, nah, dan kedua anak mereka berdua tajironi, keduanya pedagang, ya. Wa bintahuma mudarrisatani, dan kedua anak perempuan mereka guru. Lihat di sini, ya, jenisnya dengan kuantitasnya di sini disamakan. Ibna dua laki-laki, tajironi dua laki-laki, binta dua perempuan, mudarrisatani dua perempuan, seimbang, ya. Tamarin latihan, lihat di sini. Ij'al kullu ismin mimma yati mubtada'an, jadikan setiap isim berikut ini sebagai mubtada. Ahmadu muhandisun, selesai. Ahmad seorang insinyur. Ahmadu wa akhuhu muhandisani, Ahmad dan saudaranya insinyur. Al-muslimuna solihuna, orang-orang Islam itu solih. As-sayyaratu sari'atun, ya. Manarata al-masjidi, manarata al-masjidi aliyani, ya. Kedua menara masjid tinggi. At-talibatu mujtahidatun, ya, para mahasiswa tersebut rajin. Kolamun, ya. Nah, kolamun di situ dijadikan sebagai mubtada. Bagaimana mubtada dijadikan sebagai mubtada? Bagaimana liman kolamun kolamun kalau dijadikan sebagai mubtada berarti jadi begini. Liman kolamun, milik siapa pulpen gitu, ya. Al-kutubu jadi datun, buku-buku tersebut baru. Kemudian dijadikan sebagai mubtada, ma bika, ada apa denganmu. Kemudian dijadikan sebagai mubtada, man maridun, siapa yang sakit. Kemudian ij'al kullu ismin mimma yati khobaron, jadikan isim-isim berikut sebagai khobar. Maftuhatani, ya, maftuhatani. Nafidata al-masjidi maftuhatani, kedua jendela masjid itu terbuka karena dia muannas, ya. Mughlaqatani. Nafidata al-baiti mughlaqatani, kedua jendela rumah tertutup.
jamilatun, at-thalibatu jamilatun, najihuna at-tullabu najihuna, mutahajjibatun ya, mutahajjibatun al-ummahatu mutahajjibatun ya. Kemudian kaifa dijadikan sebagai khobar, kaifa haluka. Kemudian aina dijadikan sebagai khobar, berarti aina ibnuka, di mana anakmu. Ma dijadikan sebagai khobar, contohnya masmuka. Man dijadikan sebagai khobar, contohnya man abuka, siapa bapak kamu. Mata dijadikan sebagai khobar, contohnya mata ikhtibaruna, kapan ujian kami. Kemudian inda dijadikan sebagai khobar, contohnya zaidun indal mudiri. Fauqo dijadikan sebagai khobar, contohnya adalah as-sama'u fauqona, langit ada di atas kita. Berikutnya, ij'al lafdo al-mudarrisu mubtada'an fi khomsi jumalin ala an yakuna khobar mufrodan fil ula wa zorfan fisaniya waha wajaron wa majruran fisalisa wa jumlatan fi'liyatan fil robi'a wa jumlatan ismiyatan fil khomisa. Jadikan mudarris sebagai mubtada yang khobarnya mufrod, al-mudarrisu hadirun. Kemudian khobarnya zorof, al-mudarrisu indal mudiri. Kemudian khobarnya jar majur, al-mudarrisu fil fasli. Kemudian khobarnya jumlah fi'liya, al-mudarrisu zahaba ilal masjidi. Kemudian jumlah ismiya, al-mudarrisu ismuhu zaidun. Hati salah saju malin khobaru kulli wahidin wahidatin minha zorofun. Berikan tiga kalimat yang khobarnya semuanya adalah zorof. Ya. Contohnya adalah at-talibu indal mudiri, al-imtihanu godan. Kemudian zaidun kitabuka tahtal maktabi, selesai ya. Kemudian hati salah saju malin khobaru kulli wahidati min hajarun wa majrurun. Zaidun fil fasli, zaid di dalam kelas ya. Kitabuka alal maktabi, buku kamu di atas meja. Kemudian at-talibu minal hindi, mahasiswa tersebut dari India. Ij'al kullasmin mimayati mubtada'an ala an yakuna khobaruhu jumlatan ismiyatan. Jadikan setiap kalimat berikut ini sebagai mubtada yang khobarnya berupa jumlah ismiyah. Wasta'in bilismil ladzi bainal qausaini litakwinil khobaro, litakwinil khobari. Dan minta bantuanlah dengan isim-isim yang ada di dalam dua kurung supaya untuk menyusun jadi khobarnya ya. Ahmadu akhuhu muhandisun, Ahmad saudaranya adalah seorang insinyur. Sayyaratuka launuha aswadu, mobil kamu warnanya hitam. Al-kutubul ajnabiyatu samanuha ghaliyatun, buku-buku asing ya harganya samanuha ghalin, afwan, samanuha ghalin, karena ghalin khobar dari saman ya. Buku-buku asing harganya mahal. At-thalibul jadid ismuhu Umaru, mahasiswa yang baru tersebut namanya adalah Umar. Allahu fadluhu wasi'un, Allah keutamaannya itu luas ya. Istakhrij minad darsi amsilatan lil jumlatil ismiyati hudhifa mubtada'uha, berikan contoh, keluarkan dari pelajaran tersebut contoh ya untuk jumlah ismiyah yang dihapus mubtadanya. Jumlah ismiyah yang dihapus mubtadanya. Contoh misalkan mas muka munirun. Munirun di sini dihapus mubtadanya. Asalnya ismi munirun. Kemudian almaniyun anta la biritoniyun. Biritoniyun ini dihapus mubtadanya. Asalnya ana biritoniyun. Berikutnya istakhrij ma fid darsi minal mubtadaat wal akhbari wa ayyin naw'a kulli khabarin 'alan nahwil ati. Keluarkan dari pelajaran mubtada-mubtada dan khabar-khabar, dan tentukan macam-macam khobar ya berdasarkan contoh berikut. Ada jumlahnya, mubtadanya, khobarnya, kemudian jenisnya. Wah, panjang ini. Kita lihat di sini ya. At-tullabu qalilun ya, at-tullab mubtada, qalilun khobar, khobar qalilun. Di situ modelnya adalah mufrad ya. Umaru ghaibun, Umaru mubtada, ghaibun di situ khobar, kemudian khobarnya mufrad ya. Wa hamidun indal mudiri, hamidun mubtada, indal mudiri khobar, inda zorof. Kemudian ishaqu fil mirhadi, zorof berarti sibuh jumlah ya. Ishaq mubtada, fil mirhadi jar majur, sibuh jumlah. Wal hasanu zahaba ila ghurfatil muraqibi, hasanu mubtada, zahaba ila ghurfatil muraqibi, di situ adalah jumlah sebagai khobar. Wa Zubairu akhuhu maridun, Zubair mubtada, akhuhu khobar yang mubtada yang kedua, maridun khobar bagi akhuhu ya. Akhuhu mudi, akhuhu maridun
Ini jumlah ismiyah sebagai khobar dari Az-Zubair. Itu contohnya aja ya. Kemudian ba'du ahwalil mubtada'i wal khobari, sebagian dari kondisi-kondisi mubtada dan khobar. Ahwalul mubtada, kondisi mubtada'nya dulu ya. Lihat di sini. Allahu ghafurun ya. Ma'rifah apa nakirah? Nah, di situ mubtada'nya dulu ya. Allahu ghafurun. Jadi ini fokus ke si mubtada'nya dulu ya. Allahu ghafurun lafdzul jalalah ma'rifah, kemudian kondisinya muqaddamun, kemudian itu adalah hukum asalnya. Wal aslunya ya. Ajibun kalamuhu. Ajibun kal, ajib sekali perkataan dia. Nah, mubtada'nya adalah kalamuhu ya, ma'rifah, kemudian kondisinya mu'akhor karena dia di belakang, kemudian hadza jaizun dan ini adalah boleh ya. Sababu taqaddumihi au di situ ada sebab maju atau mundurnya ya, itu boleh. Indaka sayyaratun, kamu punya mobil. Mubtada'nya adalah sayyaratun, mubtada'nya nakirah, kemudian dia mu'akhor karena di belakang ya. Nah, kenapa likaunil mubtada nakiratan wal khabari syibha jumlah? Dikarenakan kondisi mubtadanya adalah nakirah, kemudian khabarnya syibhu jumlah. Afillahi syakun, apakah di dalam masalah Allah ada keraguan? Syakun di situ jadi mubtadanya, syakun nakirah, kemudian dia mu'akhor. Kenapa? Karena khabarnya berupa jar majrur syibhu jumlah ya. Kemudian man ghaibun, man di situ jadi mubtadanya, nakirah karena dia isim istifham, kemudian dia muqaddam. Nah, karena dia mubtadanya adalah isim istifham, isim istifham ya. Kemudian man anta, nah, di sini mubtadanya adalah anta, anta ma'rifah, anta mu'akhor. Kenapa? Karena khobarnya isim istifham harus didahulukan. Wa antasumu khairun lakum. Wa antasumu khairun lakum. Mubtadanya adalah antasumu. Ya, dia ma'rifah karena ada domirnya di situ ya. Kemudian dia muqaddamun, nah itu adalah hukum asalnya. Li'anna takdir, nah kenapa dia ma'rifah? Karena asalnya adalah siyamukum khairun lakum. Siyam dimudhofkan ke domirkum. Ya, berarti dia ma'rifah. Sekarang kondisi kondisi khobarnya ya. Sekarang kita fokus ke khobarnya. Ad-dinu yusrun, agama adalah kemudahan. Nah, yusrun jenisnya adalah mufrad karena yusrun cuma satu kata. Al-mudarrisu indal mudiri dzorob berarti dia syibhu jumlah. At-tullabu fil mal'abi jar majrur dia berarti syibhu jumlah. An-niyatu mahalluha al-qalbu, niat tempatnya adalah hati. Mahalluha al-qalbu ini jumlah ismiyah, itu khobarnya berupa jumlah ismiyah. Al-islamu yajubbu makana qablahu, Islam ya itu menghapus apa-apa yang sebelumnya. Nah, yajubbu makana qablahu itu sebagai jumlah fi'liyah, dia sebagai khobarnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.